Halo guys, balik lagi di channel Inisial di Motovlog yang nggak pernah ngevlog. Ya di konten gua kali ini tetap ya cat pakainya di tone premium karena warna dasarnya itu hitam. Yang gua cat itu cover box aki, sayap dalam dan spakbor depan. Pakai di tone premium. Warnanya warna apa nih? Gue pakai warna Blue Ice XP9403 bintang 3 ya. Nanti lihat aja gimana hasilnya. Oke. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Inisial di Motovlog. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar semangat ya buat video-video terbarunya. Oke guys, kita langsung eksekusi aja. Nah ini guys, ini penyemprotan yang udah dua kali ya, bisa dilihat warnanya udah keluar ya, blue ice nya ini ice itu ice nya mata ya, bukan ice nya es ya. Ini lagi dijemur 15 menitan ya, 10-15 menit. Ini medianya spakbor depan. Dan ini udah penyemprotan yang kedua. Nanti penyemprotan ketiganya kita kasih lihat ya finishingnya sebelum nanti dipernis. Dibilangnya sih pernisnya nanti di video selanjutnya ya. Jadi dibilangnya tuh hitam-hitam ada biru-birunya ya, kilat-kilat gitu. Nanti setelah udah selesai, udah kering semprotan ketiganya, baru kita lihat lagi hasilnya. Oke guys, bagi yang belum subscribe, subscribe channel Inisial di Motovlog. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, biar semangat lagi nih bikin konten-kontennya, bikin video-video selanjutnya. Oke. Alhamdulillah guys, ini penyemprotan yang ketiga ya. Yang warnanya tuh kalau kena, kalau yang ini kena cahaya biru ya. Kalau yang lainnya kayak kelihatan ungu karena kena pantulan. Ini tiga kali semprot blue ice-nya, belum dipernis ya. Nanti yang tadi gue bilang, pernisnya nanti di video selanjutnya untuk keseluruhannya. Ini begini aja udah cakep sini. Tuh. Warna blue ice-nya. Kalau ininya bisa dilihat tuh, jadi kelihatan hitam-hitam gitu tapi kilat ya. Ini belum, karena belum dipernis aja nih, jadi warnanya masih belum ini banget ya, keluar total masih dapat 60%, 40%-nya di pernis. Nggak nyangka sih hasilnya. Nah itu kelihatan kayak ungu tuh kalau kena sinar matahari. Cakep ya, apalagi yang ini di sini deh nih. Aduh. Nah, cakep ya. Belakangnya gue kasih hitam hologram, kurang kelihatan jelas ini. Nih tuh, ininya blue ice. Kalau kena matahari gimana? Cakep guys, mantap jiwa lah nih. Nih alhamdulillah. Oke, karena ini belum dipernis, nanti hasil pernisnya. Bagi yang suka video ini, jangan lupa di like, comment, share sebanyak-banyaknya.
Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Inisiali Motovlog. Biar semangat juga nih bikin videonya. Jangan lupa juga lagi subscribe dulu dong. Bagi yang belum subscribe ini harus subscribe karena biar dapat info-info yang terbaru dari channel Inisiali Motovlog. Oke, sampai sini aja. Terima kasih udah mau nonton. Semoga yang menonton video ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. See you ke rumah si Deo. See you next video. Thanks for watching. Bye-bye.